Guys, ini ada kerjaan. Ada power mobil zaman lampau ini, guys. Dua channel, tapi buatan luar. Saking lampaunya ini ada apa namanya? Potensio input pas waktu di spell kemarin langsung jadi serpihan apanya, karah-karahnya. Modelnya ini seperti kompo satu baris. Udah kita carikan solusi pakai potensio biasa, dibobok sedikit, dipotong, ya yang penting fungsi tetap sama. Kualitas malah lebih bagus yang ini, karena ini tipe cepit pinnya. Oke, guys, ini dua channel, aslinya inverter. Kalau di catu daya saya itu CT26, biasanya kalau di mobil, kalau di meja CT26, di mobil bisa CT30. Nah, ini dari 26 saya upgrade, didongkrak jadi CT. Kalau di meja CT45 ya, kalau di mobil ya CT48 lah. Nih guys, ya. Nah, itu guys. 44,5 ya. 44,5. Ya, di mobil sekitar 4 CT48 kurang lah. Untuk jadi monster sudah kita siapkan ini, tinggal dipasang. Low bus boosted ya. Ini kapasitor asli. Ya, daya tahan cuman 35 volt sudah kita tukar jadi yang besar. Disesuaikan. Ini toroid agak spesial, guys. Jadi kebetulan pengapian untuk bagian preamp ini IC-nya pakai tipe seal single inline, beda dengan tipe Asia. Pengapiannya CT15 ya. Jadi saya aslinya itu diodanya itu dipisah untuk bagian preamp sama tone controlnya, itu pengapian diodanya tersendiri, tapi mengambil dari toroid yang sama. Jadi setelah saya upgrade toroidnya, untuk bagian amplifier saya tambah lilitan, makanya bisa jadi CT45 ya, guys. Tapi saya masih tetap ambil cabang yang asli, yang untuk ke dioda ini yang kecil. Ada dioda phase, dioda istilahnya ini dioda apa ya, FS istilahnya itu kalau di elektronik itu ya, biasa untuk bekerja di, kalau di televisi ada rangkaian horizontal ya, sekitar 15.000 Hertz sampai 30.000 Hertz. Nah, itu namanya dioda FS ya. Kalau untuk bagian amplifiernya ini menggunakan dioda FET Scotchy ya, Scotchy. Biasa ya, umumnya kan begini. Jadi di sini kelihatan ada cabang, guys. Cabang ini cabang ini mengambil dari lilitan yang asli, itu pengeluarannya itu CT26 ya, saya alirkan ke sana. Sama begitu, guys.
Oke, guys, ini nggak diragukan lagi lah kalau kalau kesaktian monster-monster yang kita upgrade ya selama ini udah lebih 100-an dalam 2 tahun. Oke, guys, sampai ketemu. Ciao.